Rockelo, Rockelo. Yeah! Wah! Woi! Woi! Set kan? Selamat pagi guys, dan salam satu hobi. Serem bertemu lagi kita di channel Mikai. Sekarang kita di Teluk Batik. Inilah suasana Teluk Batik nyarik. Tuh, sekarang adalah jam 7.30. Jam 7.30 kita main kayak nyari guys. Ini kayak. And siapa yang teringin untuk sewa kayak, bolehlah ikan di kaling di bawah. Nanti saya tolong taruh nomor telepon yang sewa kayak untuk Teluk Batik di kawasan-kawasan Manjung and Setiawan. Bolehlah pam ya. Kayak dia sudah prepare, orang tengah prepare, kita sudah turun. Jadi semangat kita lain macam untuk nyari. Kita bersama dengan asis, tapi banyak juga geng-geng kayak kan nyari. Kayak banyak dah turun. Kayak cantik, kau tinggal ingat belakang. Minta angin tidak ada jalan nyari. Angin tidak ada memang padu guys. Tapi di bagian Teluk, angin memang tolak kawasan Teluk lah. Kita jumpa di spot nanti guys. Acak. Rasa nih berapa jam kita sampai nih guys. Malah kita try. Kayu pelan-pelan. Semoga kita berhasil nyari untuk misi untuk berkayak. Semoga sambutan pun ramah lah guys. Jadi yang baru berkunjung dengan channel saya, terima kasih karena berkunjung. Dan yang selalu support channel saya, terima kasih banyak-banyak. Karena subscriber kita sekarang tengah-tengah naik. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga channel ini berkembang lagi. So yes, saya menggunakan jig Dr. Brett 20 gram mesin Team Power. Rod udang saya beli Linimax. Lendia dalam Lendia 3 hingga 8 7 gram dia punya 3 hingga 8 lb ya. Tapi Team Power ni PE2 ni, PE2 guys. Inilah jig killer saya dari dulu main jig. Dah lama kita tidak main jig guys. Ya, dah setahun lebih ya tak main jig. Jadi kita balik main jig lah. Tapi main jig ni modal tinggi ya. Kita kena beli jig lagi, kena bayar trip lagi. Kalau tak ada jig loot terus tu okey ya. Kalau banyak putus akan modal sikit lah. Okey guys, stay tune. First strike guys, first strike, first strike. Ebek, ebek guys, first strike. First strike. Mantap guys, first strike. Baru mau berlihat. First strike. Tahu ada lagi? Try lagi guys. Ingatkan mau berlihat. Ini rod udang guys. Ini rod udang yang UL punya. Tapi saya bawa untuk main jig nyar ya. Kita tengok ada makan atau tidak ada makan. Tapi sudah ada hasil satu guys. Ada rezeki, murah rezeki kita guys. Guys, stay tune. Udah makan, kita update. Barulah kita sampai Bali guys. Tengah perjalanan kita sudah ada satu strike. Semoga ada strike lagi lah kita sampai dekat Bali nih. Ini jeti Bali. Mulai tahan juga kita senaman nih guys. Guys, sudah sedikit lagi. Sudah 9.30 dah. Wah, malah 1 jam juga lah guys. Betul-betul bagi dia bagi senaman di pagi. Oke, kita lanjut lagi guys. Semoga hasil. Semoga berhasil kita punya trip nih. Trip mengkaya. Krik-krik guys. Ada lesen. Baby gru-gru. Kedah.
Sikit lagi kena. Lagi guys, aduh dah manyung. Ada di strike manyung kacau lah ikan ni. Wih, manyung pun memakan nikjik sudah sekarang kok. Strike. Mantap. Strike. Karena badan. Patut lain macam kuat tu. Baru kita strike kena alau, kita ikat di tali. Aduh, eh DJ. Ki lama guys. Lihat di mata. Post strike lo guys. Tengah terlelap tidur nih. Pom-pom kerapu ini. Kerapu guys. Curi balik dia punya umpan. Mantap.
makan ya guys, tengok. Dahsyat. Kecil-kecil banyak guys. Kecil-kecil. Bosan-bosan bos. Gampang ini guys. Mantul ya. Wih, besar nih. Gugur, 2 kilo. Gugup guys, wow, yesah, lesen besar sudah mari, manis manis, syukurlah ada rezeki. Kenapa guys, gugup. Up. Sikit lagi dan naik pelampung. Kayak udang mati ya dia makan guys. Ada isi potong purita, udah tiga purita sudah saya tarik, tapi yang lain dia depan dia jatuh. Wah. Nah ini timbul. Ini purita nih, ada bekas, kalau ada bekas rembat juga kok ini. Simpan kau kalau kau sian deh, ini lepasan kita rilis dia lah guys. Tuh. Guys, memang susah lah memancing. Ya bagi satu jelah yang besar nyari. Kita cari lagi. Tahu ada yang sudah mengikut balik lagi. Asis pun, asis masih lagi. Berusaha lagi. Nah, kita cari lagi. Cari kuantiti, cari kuantiti. Manis-manis pun jadilah. Alun dah makin tinggi dari. Semakin kuat. Oh.
kamcing, kamcing enggak? Saja aku mau kasih jatuh sopnya grup-grup kan? Saja aku mau kasih jatuh sopnya grup-grup kan? Hari mana kerapu lagi? Takkan ada kerapu ni hari? Ada lagi kerapu? Ada kerapu dapat? Cuti kan kerapu air mati? Ini dia punya. Dia punya nih. Ombak sudah tinggi guys. Aduh. Aduh dah. Ombak lagi. Angin lah. Ya. 2 jam lah kita sampai deh begini guys. Kau-kau ombak deh nih. Di pulau lagi. Angin dari Pangkor. Woi, kuahnya ombak dong. Gini nih. Ya. Wah. Woi. Woi. Set dong. Tinggi sudah ombak kau. Ini lagi. Wah, oh, habis lagi tadi kita. Weh. Uff. Wah, oh, pulau kedua lagi. Tinggi tadi. Minyak teluk. Ini dia lalu topi. Suasana Pangkor minggu-minggu guys. Habis lagi kita jadi pameran kita ini lepas. Ramai juga lah orang. Ramai lagi kita di pagi yo. Orang bekerja cinta-cinta pun ada. Jadi selesai sudah kita untuk misi untuk berkayak di spot balik untuk bersama teman kita Asis yang lain, tapi semua orang balik awal sebab angin awal datang. Jadi kita aja yang bertahan sampai ke petang. Sengsara juga lah balik, angin sudah datang, kau punya angin sudah datang. Jadi hasil kita pun bolehlah, biarpun angin awal datang tapi ada juga hasil lah. Jadi kita tutup video kita nih, ramai betul di sini nih. Kita mau tutup video mencegah kita nih, malu kita di sini. Oke. Okay. Guys, kita tinggal sih kita. Ini. Bebek satu. Apa ini satu ini? Kenapa ini? Jurung belang. Jurung belang, cencaru, grup-grup. Nah, kerapu. Ah, itu ajalah kita punya nih hari, guys. Hasil-hasil kita untuk mengkayak. Jadi itu ajalah yang kita boleh kongsikan untuk trip, untuk main kayaknya hari. Main kayak dekat Bali. Dan baru ya untuk mencobalah untuk first time lah, tapi ikut betul dia kali kedua, tapi yang hari pertama tuh kita belum jadi coba lagi, jadi kali kita buat dicoba. Yes, macam biasa ya, baru berkunjung jangan lupa support channel kita guys.